Pak Ronald, tanya dong, bener nggak sih kalau karyawan tuh nggak boleh sering-sering kita puji biar dia nggak jadi besar kepala? Benar, ada anggapan seperti itu bahwa kalau karyawan sering-sering dipuji nanti dia besar kepala, akhirnya kita susah ngatur dia, benar kan? Nah, tapi ada satu buah pendapat yang menarik dari Ken Blanchard, pengarang One Minute Manager. Beliau mengatakan bahwa seperti ini, atasan yang baik, bos yang baik, leader yang baik, supervisor yang baik, itu tuh harus melakukan dua hal. Yang pertama, harus sering-sering memuji, harus gampang memuji. Yang kedua, juga gampang mengkritik, ya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau misalnya seorang karyawan sudah bekerja bagus nih, dia sudah datang tepat waktu atau bahkan sebelum waktunya, mejanya dijaga rapi, laporannya juga bagus gitu ya. Tapi bos merasa bahwa itu kan seharusnya semua karyawan seperti itu, lakukan ekstra lagi dong baru dikritik, baru atau misalnya baru dapat pujian gitu ya. Karyawan akhirnya merasa capek, ini saya sudah benar tapi kok nggak dipuji-puji, sudahlah saya pergi ke tempat sebelah aja. Nah, begitu juga kalau karyawan misalnya salah gitu ya, misalnya dia datang telat, nggak ditegur, mejanya berantakan, nggak ditegur, laporannya ada yang salah, nanti begitu sudah terkumpul semua, jadi meledak, kamu tuh selalu datang telat, laporanmu salah-salah, meja berantakan, sudah kamu nggak cocok di sini. Karyawan langsung kaget, oh bos nggak pernah negur kok tiba-tiba sekarang marah. Bayangkan kalau misalnya sebaliknya gitu ya, dari awal, kalau misalnya dia mengarah ke arah yang benar, langsung, kamu kok datangnya pagi, kamu bagus, saya suka sama kamu. Karena langsung, oke, terima kasih pak, ya. Atau misalnya, kamu meja, kamu lebih rapi loh daripada yang lain, kamu bagus. Nah, dia langsung tahu, ternyata ini yang disukai sama bos, dia langsung mengarah ke situ, ya. Jadi kalau misalnya dia bikin laporan, mungkin dari laporannya ada 3 gitu ya, 2 mungkin salah, satunya benar. Langsung kasih tahu bahwa, ini kamu yang 2 ini kurang tepat, kamu coba pakai cara yang ini bakal lebih efisien, hasil lebih tepat, lebih akurat. Nah, tapi yang satu ini kamu sudah benar, saya suka dengan cara kamu yang itu. Nah, jadi karyawan itu tidak sempat melenceng jauh, sedikit-sedikit langsung dikoreksi, just langsung bagus, sedikit langsung dipuji, just bagus. Dia mendapat konfirmasi, dia mendapat vitamin, dia mendapat dukungan, dia mendapat gairah, dia merasa bahwa dia selalu disupport sama atasannya. Nah, itu jauh lebih penting. Sehingga ketika sudah seperti itu, dengan cepat, bawahan sama atasan bisa menuju ke arah yang sama, sering-sering memuji. Dan kalau dikritik juga sering-sering juga. Nah, begitu dia salah, langsung kritik, langsung bantu rapikan, oke? Dengan begitu kerja jadi jauh lebih cepat, jauh lebih bagus. Masuk akal kan?